Segar. Paket. Siap. Itu lagu. Lagu apa tuh? Mewakili perasaan saya. Aku rindu sama Memes. Memes kemana aja, gak ketemu. Kemana sih? Kita gak ketemu, tau Memes udah lama. Iya. Kak Billy tahu kan aku kemana. Ya, aku tahu kamu waktu itu lagi sakit. Aku bingung mau jenguk tapi karena gak boleh sama pihak rumah sakit sama kamu juga gak boleh. Makanya aku gak mau jenguk dah. Yuk, kita duduk ya, Mes. Yuk. Kita ngobrol, yuk. Kakak Billy. Kakak Billy kan tadi udah nyanyiin lagu buat aku. Iya. Aku juga ada lagu buat Kak Billy. Iya. Ada lagu buat aku? Ada. Kenceng banget, Amar. Kamu mau ngasih lagu buat aku? Iya, kalau boleh. Kalau aku minta permintaan, boleh nggak? Apa? Kamu nggak usah ngasih lagu ke aku. Kenapa? Kasih hati kamu ke aku. Sayang. Memes emang ada lagu buat aku? Ada, boleh nyanyi gak buat Kak Billy? Jangan kan nyanyi, kamu minta nikah hari ini juga aku siap. Mes, kalau boleh tahu nama kamu siapa sih, Mes? Citra Gama Prameswari. Citra Gama Prameswari? Iya. Aku manggilnya Citra Prameswari apa sayang, Mes? Ya udah, nyanyi buat aku dong, Mes. Boleh. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona. Terpesona.
Pilmes, Pilmes. Aduh. Memes. Iya, iya. Lo boleh gak nyanyi buat kamu? Kalau Memes kan lagunya terpesona buat Billy. Okay. Mas Parto lagunya apa buat Polpa? Oke, okay, hidupin dong mic-nya dong. Saya nyanyi buat Alpa. Oh, mau nyanyi. Oke, okay, mic-nya Alpa. Oke, okay, mic-nya Alpa. Oke. Okay. Mic-nya. Udah nyala, udah nomor nyala. Nomor 2. Woi, mic hidupin nomor 2, woi. Nadanya yang nah. Tadi. Siapaan ya? Alpa. Lu lagi ikut-ikutan. Boleh enggak aku nyanyi buat kamu? Boleh dong. Nadanya oke yang tadi ya. Oke. Terperosok. Ya. Gimana sih? Oke, senang banget kita ketemu lagi di Sahur Saga. Coba Billy tadi katanya kangen. Aduh. Kangen sama Memes baru ketemu lagi. Sini, ya. Rindu. Ya, baru pertama kali ketemu lagi di Sahur Segar. Terima kasih Sahur Segar, terima kasih. Lalu sebentar, jujur lu. Baru ketemu malam ini lagi. Baru ketemu malam ini. Kemarin-kemarin enggak ketemu. Karena aku juga baru keluar dari rumah sakit. Baru keluar dari rumah sakit. Gua mau jengukin dia ke rumah sakit, enggak boleh. Enggak boleh sama pihak rumah sakit. Ntar gua enggak pernah ntar ketemu. Akan ntar gua akan buka fakta kalau ternyata mereka sebelum malam ini sempat ketemuan. Ada faktanya enggak ada. Enggak ada. Kalau ngomong sesuai dengan fakta dong. Gua baru kali ini lagi ketemu sama Memes. Kemarin-kemarinnya enggak ketemu. Ntar. Banyak CCTV berjalan. Ntar gua punya fakta-fakta kato ya. Ada buktinya. Nah, dari kemarin kan kita menyampaikan ke semua penonton untuk bikin joget single Sahur Saga. Nah, kita sudah dapat pemenang-pemenangnya. Benar, ini luar biasa Mas Parto. Yang ngirimin ini banyak banget. Kita pilih 6 terbaik ya, 6 terbaik kira-kira hadiahnya apa ini? Nah, sebelum kita menuju ke video, ada yang bisa motongin gak nih? Gimana sih? Kamu tau gak? Kena. Jangan. Salah pasang. Lu jadi gak cantik. Benar. Kayaknya salah pasang, ini harusnya di belakang kayaknya. Masa sih? Iya. Gue salah masang? Enggak bener. Kamu tau gak ini agak? Fungsinya apa? Ini tau gak ini kenapa agak nutupin wajah kamu? Kenapa? Biar kecantikan kamu gak kelihatan semuanya. Ya. Kali ini gue tahu fungsinya, kesel-kesel dikit gue bisa diselepet. Enggak, bukan. Ini, sebenarnya ini fungsinya buat ngeganjel hidung kamu. Supaya gak longsor. Biar tinggi hidungnya. Yaudah ya, kita lihat. Ini dia para penonton Sahur Segar yang mengirimkan jingle joget Sahur Segar. Siapa mereka? Ada 3 pemenang, ini dia videonya. Kita lihat siapa aja. Ada 6 kandidat. Cuman yang menang ada 3. Ada 3 pemenang, kita lihat ya. Harapan. Siapa aja nih? Siapa tahu kalian yang beruntung. Benar, ada Pakri, ada Putri, ada Ari tadi kita lihat. Ica, sayang banget dulu Rina fans gue gak masuk. Si Ica, Ica kagak masuk. Ica ngirim juga. Dia ngirim tapi iya dia gerakannya kagak sama. Si Ica. Nih Mas Parto, dari ke-6 itu ada 3 pemenang. 3 pemenang, juara 1 dapat 3 juta. 2. Juara 2 dapat 2 juta. Dan juara ketiga dapat 1 juta. Yang 3 tidak terpilih, masing-masing dapat 500 ribu. Siapakah 3 pemenangnya? Ini dia. Aku bisa.
3 tadi siapa? Abdul Aziz. Oke, Abdul Aziz dapat 1 juta. Aziz, adenya menang, Jis. Aziz gagap. Beda. Juara kedua ada @abid_zain20 dapat 2 juta rupiah. Dan juara pertama 3 juta rupiah. Adenya 3 juta rupiah. @A_Ri_W. Kenapa dia menang? Karena niat kostumnya 3 kali ganti, hadiah 3 juta. Satu kostum nyewa 1 juta. Kreatif loh. Ya, 3 yang lainnya yang tidak termasuk akan mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah. Ya udahlah, nanti kita lanjut keseruan malam ini. Tetap bareng kita di Sahur Segar.